pelaku penikaman di Wamena ditangkap polisi. 27 tersangka dalam kerusuhan dilimpahkan ke kejaksaan. Halo, selamat siang pemirsa. Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tong Ruang Redaksi iNews Papua. Bersama saya Rainsy Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Jayawijaya berhasil menangkap salah satu pelaku penusukan warga di Kota Wamena Kamis dini hari tadi. Motif dari pelaku sendiri merupakan upaya balas dendam terkait anggota keluarganya yang menjadi korban kerusuhan di Wamena. Kepolisian Resort Jayawijaya berhasil menangkap pelaku penusukan salah satu warga sipil bernama Dery Datu Padang yang terjadi di Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu kemarin. Penangkapan pelaku inisial NW terjadi Kamis dini hari tadi. Pelaku tertangkap di rumah pukul 2:30 waktu Indonesia bagian timur di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, dengan mengerahkan personil keamanan menggunakan 6 kendaraan roda 4. Dalam jumpa persnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengungkapkan pelaku penusukan terhadap salah satu warga sipil sudah dipersiapkan oleh pelaku. Penangkapan oleh Polres Jayawijaya turut dibantu oleh warga masyarakat setempat. Dan berdasarkan penggalian informasi dari 4 saksi yang berada di tempat kejadian perkara, 4 saksi tersebut juga memberikan informasi pelaku penusukan lebih dari 1 orang, sehingga Polres saat ini juga tengah mengembangkan kasus ini untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya. Terkait motif pelaku sendiri merupakan upaya balas dendam, dikarenakan waktu kerusuhan tanggal 23 September 2019 di Wamena, ada salah satu keluarganya yang menjadi korban. Dengan kejadian tersebut, pelaku terancam hukuman pasal 338 subsider 351 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terkait motif pelaku sendiri merupakan upaya balas dendam, dikarenakan waktu kerusuhan tanggal 23 September 2019 di Wamena ada salah satu keluarganya yang menjadi korban. Ada 4 saksi yang sudah kami ambil juga untuk kita periksa. Ya, memang dari 4 saksi bisa dikembangkan oleh penyidik untuk bisa mengungkap tersangka berikutnya. Karena informasi dari saksi korban yang lain bahwa ada beberapa pelaku juga. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Jayawijaya Yohanes Tuku memberikan apresiasi kepada pihak aparat keamanan yang sudah berhasil menangkap pelaku penusukan. Walaupun saat ini masih dalam kondisi berduka, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak aparat keamanan. Ya, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda dan Pangdam dan Kapolres yang telah menangkap daripada pelakunya, di mana insiden itu yang kami sampaikan di tongkonan bahwa kami minta 1 minggu. Nah, kalau kita hitung berarti hanya 5 hari. Berarti kerja keras yang luar biasa ditutup oleh Tuhan, diberi hikmat dengan Tuhan. Pada saat penangkapan, pelaku penusukan sempat melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan setempat. Alhasil, aparat berhasil melumpuhkan pelaku dengan timah panas di kaki sebelah kanan pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Polres Jayawijaya dan tengah dilakukan perawatan medis oleh klinik Polres Jayawijaya. Dari Papua, Kabupaten Jayawijaya, kontributor iNews TV, Reski melaporkan.